Nah ini teman-teman lagi dibersihin ini teman-teman dari ketutup debu. Sudah diguyur air kayaknya. Aku disoteh. Ah ini impun, Pak. Cabai-cabai yang sudah siap petik tertutup oleh debu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, temanku semua. Jumpa lagi dengan saya Tri di channel Desaku Istimewan. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belusukan ke pedesaan di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Dusun Babadan 2, salah satu dusun yang terdampak erupsi Merapi kemarin ya. Nah bagaimana kondisi selengkapnya, silahkan teman-teman simak videonya sampai habis ya. Ayo kenali dan cintai Indonesia lebih dekat bersama Desaku Istimewa. Trifon? Ye. Trifon? Aku disote. Ah, ini impun, Pak. Ini babatan kali ya, Pak? Babatan 2. Oh, oke. Okay. Monggo, Pak. Halo. Nah, ini kondisi babatan 2 juga sama berdebunya ya. Tapi ini kayaknya agak masih mending ya. Nggak terlalu tebel kayak yang babatan satu ini jalanannya. Apa karena udah diguyur? Tanggung. Tampak di depan kita itu Gunung Merapi ya. Tebel banget. Padahal di bawah tadi jalanannya nggak seputih ini. Mungkin yang tadi jalannya udah di apa? Udah diguyur air kayaknya. Nah seperti inilah kondisi dari babatan 2, nggak jauh beda dari babatan 1, bahkan mungkin ini juga sangat tebal sekali ya. Cabai-cabai yang sudah siap petik tertutup oleh debu vulkanik seperti ini teman-teman. Hmm.
Aku mas. Diserami tadi kok. Oke. Ditanam kok malah. Kayak ini gue. Tapi nek langsung diserami ngoten mboten mati nggih. Mboten mas. Nggih insyaallah aman. Aman nggih. Tapi nek sing pun niku atas niku pripun nek wonten kembang pas kembang barang niku? Nggih. Nek pomo telaten niku diteteki mas maksudnya digebyok ini atau? Nggih. Niku nggih. Insyaallah mari nen nggih langsung disiram. Oh, nggih. Mesti disemprot kajeng resik to. Nggih, nek kesuwen tetep anu. Ya, kita luwih gampang kena penyakit, Mas. Oh, ngoten. Biasane nek sampun medal kerep perben niku patek. Nek pomo enten ngeten iki. Izin saya ambil gambar apa ya? Nggih. Nah, ini teman-teman. Lagi dibersihin ini, teman-teman, dari ketutup debu semua itu. Penyelamatan biar bisa hidup terus. Ya mau sanjangnya anu erupsi malah enggak? Nggih mas. Nggih. Pagi terus siang tadi. Nah berapa kali ini saya mah kurang tahu mas. Kurang tahu ya. Saya... Soalnya nggak ada suara tahu-tahu ada luncuran awan panas nggak? Oh tadi saya juga nopo setengah ngadap. Setengah ngadap. Suka, wow. Terus kok? Enggak. Acaranya apa? Undamal undangan apa sekali ngedumi sekalian. Oh, ngoten. Dalamnya sini, Niki? Sampean, Niki, dalamnya? Bawa, Niki main kandang, tuh. Oh, kandang, tuh. Oh, si cili-cili itu kandang, tuh. Tak kulau griyo, ya. Griyo, nih, kulau. Ini pun bisa pundi. Kilan beri kok, Mas. Tapi, ngin kulau ngewetan diri. Oh, ngewetan diri. Sini, Mas. Enggak. Pinarakin apa mas? Iya, matur pun ini mas. Pinarakin ya, Tengko. Iya, mas itu apa? Mas Polis. Polis? Oh, iya. Suun ya mas? Wah, ini debu vulkanik ini agak lembut banget ya. Beda sama debu kayu gitu. Yang kecil-kecil ini ternyata kandang ya teman-teman. Kandang tapi bentuknya kayak rumah. Tak pikir tak malah rumah tadi ya. Dun. Langsung ya. Ini pembibitannya. Ini buatan disiram ibu. Buatan pecah nih, buatan disiram. Napa nih Thomas? Niki bibit-bibit niki. Bibit-bibit niki rak kengeng debu tau niki. Buatan disiram. Dereng disiram itu. Oh dereng, dereng cepat nih. Main teman-teman, debunya mengenai pembibitan juga nih. Kalau yang tadi kan udah disiram ya, kalau ini belum sempat. Sore bu. Tahu no? Iya, iya, matur nuwun. Iya, matur nuwun. Mana bu? Iya, matur nuwun. Mana? Iya. Iya.
jalanan di kampung ini tampak sudah hitam ya, beda sama yang di babatan 1 maupun yang di atas tadi. Tapi ternyata memang karena sudah diguyur pakai air, terlihat di depan kita itu jalan sedang diguyur. Nun Bu. Eh Pak. Sampai dipanen iki. Wah. Memang pon wayahe panen untungnya nggih, Pak. Ini misalnya tase 66 juk kenging abu niku juk. Aso Mas. Anu nggih. Mah pecah nggih. Mateng. Oh, udah mateng nggih. Tapi nek pon niki untungnya pon foto. Pon anu nggih. Pon wayahe panen dadine. Mending nggih, Pak. Tapi yang hijau-hijau ini mboten dipetik sekalian. Mboten. Entos si abang. Entos si abang. Tapi yang mboten nggih, mboten tuwa to niki? Mboten entos si abang. Oh, mboten. Regane yo dijiwe. Oh, regane benten ini. Nganu tuwa kalih 6 nggih. Tapi nggih sehat dan tentu aman nggih. Cuma debu mawon to niki. Sun ya Pak. Daun-daun pada putih semua. Kalau ada angin untuk otomatis debunya berterbangan nih teman-teman. Bu, nggih, matur nuwun. Tak pundi? Enak mau dolan nggih. Mane ke andang nih. Kandang sapi, teman-teman. Lagi santui.